Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di Game Beranda Sekolah. So ok Awita, untuk episod sebelum ni kita telah mencari beberapa sikit skin badut Awita. Rupanya saya dapat info tak penuh Awita. Dia ada 5 lokasi yang kita perolehi ataupun kita boleh jumpa si badut tu Awita untuk kita memperolehi full set skin Awita. Lepas tu saya rasa pelik untuk episod sebelum ni saya tidak memperolehi antaranya muka dia, lepas tu topi satu lagi tak silap saya. Topi, sebab saya tengok kenapa saya just ada baju, kasut dengan tu je. Rupanya saya dapat info, bukan info, saya kurang dapat info yang penuh Awita. Saya dapat hanyalah separuh. So untuk misi kita kali ni, kita akan menjelajah atau mencari lagi. Dan saya mendapat lokasi yang seterusnya adalah di belakang kita punya tempat tidur, iaitu rumah Ucuk Awita. Buat apa saya akan set dulu saya punya ni. Okay, saya set dulu pakai yang saya telah peroleh. Di sini saya dah grand di Siki Awita. Dalam masa yang sama saya membeli ni lah pakai yang katak ni Awita, untuk saya memenuhi saya punya koleksi Awita. Jadi jom kita akan bergerak dulu di lokasi. Tak silap saya belakang ni diorang bagi tahu dekat saya lokasi badut yang seterusnya untuk kita memperolehi pakaian dia. Aduh, saya punya plan sebenarnya nak beli motor Awita, tapi saya punya target tak tercapai lagi. Sebab oleh kerana saya pergi beli pakaian katok ni Awita, rupanya ada kelebihan juga. Saya beli Awita tak orang kata membazir. So jom. Okay, saya dah nampak dah rupa-rupa dia Awita. Itu dia Awita. Oh, di sini ya lokasi saya tertinggal Awita. Rupanya dia ada 5 semua sekali Awita. Di belakang orang kata rumah Ucuk di sebelah sana. Tu rumah Ucuk Awita. Dia di sini Awita. Sebelah kedai apa ni ya. Sekejap kita tengok dulu. Tapi dah nak ni dah nak habis waktu dah ni. Indo, jangan bermain, jangan bermain. Sebab ada satu lokasi lagi. Hehehe. Okey, mak ada siapa? Hehehe. Dia akan menjawab mendia sama Awita. So kita akan fight dia lagi dengan dia. Dia keluar pada waktu malam je lah Awita. Oi, best lah Awita. Aduh, kena juga. Sakit kau celuit ni Awita. Tapi attack saya lebih sakit lah. Susah eh. Dia punya, sebab saya pakai kickboxing. Saya nak tengok attack kickboxing ni sedap tak Awita. Dia sebab dia mahal pun. Saya beli dekat kantin sekolah. Harga RM50,000. Okey lah juga Awita. Tapi ada kena ada tak kena, itu dia punya kelemahan dia Awita. So okey, kita dah memperolehi rambut badut Awita. Wow, terbaiklah. So jom kita tengok dulu kita punya rambut badut macam mana. Okey, rambut kita inilah. Tapi dia punya penambahan dia tak seperti katak ni Awita. Katak ni nyawa banyak Awita. Tapi attack kurang lah. Tak apa, kita cuba pakai ni. Dan nyawa kita dah berkurang dah Awita. Tadi dah nyawa kita dekat 1000 lebih Awita. Sekarang ni dah berkurang kerana kita tukar kepada skin badut Awita. Sebab skin badut ni saya tengokkan dia fokus kepada attack damage Awita, bonus damage. Dan untuk skin katak pula dia fokus kepada HP. Attack dia tak kuat tapi HP dia melambung Awita. So jom kita pergi lokasi satu lagi, iaitu di warnet ataupun kita panggil CC ataupun kita panggil cafe, cyber cafe Awita. Situ satu lagi yang saya terlepas pandang Awita. Aduh, sayang betul. Tapi tak mengapalah. Janji kita dapat info lagi daripada Awita yang bagi tahu mengenai inilah badut. Okey, dia kena masuk dalam ni Awita dan dia duduk di belakang penjuru ni Awita. Kadang-kadang kita tak perasan Awita. Mak ada siapa? So nanti saya nak cuba fight dengan budak sekolah yang di luar tu Awita. Tengok macam mana. Okay, tak kena tu. Mujurlah dia punya pukulannya lah 5 Awita. Taklah sakit sangat. Walaupun dia pukul banyak kali. Oni agresif sikit Awita. Hui, gila. Terbaik lah Awita. 400.5. Wow, nyawa sikit tapi attack lebih. Dan kita dapat ekspresi badut, iaitu muka lah. Muka badut Awita. Akhirnya barulah cukup kita punya koleksi Awita. So jom kita keluar dulu supaya, sebab kawasan ni sempit sangat untuk kita mereview Awita. Jom kita tengok dulu ekspresi dia si badut Awita. Jom kita tengok dia punya penambah. Dia punya muka dia tak kuat pun Awita.
dia punya muka dia ni lagi kuat waiter. So kita tak payah lagi lah. Tak pakar, saya nak pergi satu tempat lagi sebelum subuh ni habis waiter. Ada buat pemain lagi, ada satu tempat yang waiter bagi tahu ada Easter egg dekat ruangan yang ada bercak tu waiter. Saya tak tahu sempat tak ni waiter. Sebab kita tak boleh nak tidur. Kalau tidur dia akan jadi bug waiter ni di sini. Kita boleh interact di sini. Ada yang bagi tahu kat saya info boleh buka yang ni waiter, tapi kenapa tak boleh? Batu malam dia kata. Alah, subuh dah subuh tak boleh rasanya. Apa kita tunggu waktu malam waiter. Ada satu lagi cara nak masuk dia. Korang kena tukar penumbuk ni kepada gitar lah, ataupun apa-apa item yang boleh pukul. Katok-katok. Tak jadi pun. Oh, tak boleh. Item ni tak boleh waiter. Dengan ngelak item ni tak boleh. Gitar ni tak boleh. So tak apa, kita selalu pergi shop. Kita buat ni je lah, percubaan untuk kereta ni. Kita buat percubaan kereta badut ni waiter. Dia tak boleh eh. Saya ingatkan ada orang yang beritahu dinding tu boleh turun lah waiter. Tu saya cuba lah. Nanti lah kita cuba di waktu malam pulak. So okay, kita cari salah seorang yang tepi-tepi jalan ni. Okay, di sana akan menjadi masa. Kita akan pakai yang cukup lah set badut. Okay, tunggu sekejap ya. Okay, set badut hampir penuh semuanya. Kecuali dia punya ni lah, muka dia dengan baju dia. Sebab baju dia dah orok sangat attack tu waiter. Jom, kita cuba fight dengan orang ni. Lah, ya Allah, nah. Lah, ayo, dah langgar kamera orang apa benda cakap tadi. Okay. Ada tiga sini enemy. Oh, yeah. Power juga waiter, 300 lebih waiter. Cuba si buang lagi. Apa yang patut saya buang? Okay, spek mata semua benda. Oh, tak ada dah. Semua baduk lah kau waiter. Wuih. Tapi lawa lah skin dia waiter. Oh, terbaik lah. Berapa? Kita cuba lagi sekali. Katok dia boleh tahan juga eh. Pukulan dia. Okay. Ah, sini datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai. Sekali bagi je ni rasanya. Tunggu. Dia datang ramai-ramai. Aduh. Saya pula pukul waiter. Sabar. Tunggulah dulu. Okay. Okay, sabar. Oi. Sekejap je menang. Kita cuba pakai yang katak pula waiter. Yang fuset. Ni dulu. Ateteno ni. Okay. Ateteno ni nyawa hanya 800. Cuma kita nak tengok attack dia lah. Tadi nyawa badut berapa? Terpasang pula. Okay, kita try. Ui, tak kena. Ateteno ni susah lah. Susah sikit ni. Okay, sabar. Eh, tak kena lagi. Ui, waduh, doroknya waiter. Mendadak orang lari ni. Sebab dia dapat dengan free kan waiter. Dia tak perlu fight. Tetapi okey lah, 100 ni. Haa, full set. 100 je. Dan saya mau mencuba ni. Pakai yang katak pula waiter. Kita tengok. Okey, fully katak waiter. Oi. Jadi pakai yang wapak 150 tu pakai yang ni lah. Oh, kata perfect yang saya boleh pakai. Oi, lupa impresi badut saya pergi pakai tadi lah. Tidak apa. Ui, 230 kot waiter. Tapi nyawa jahat tau. 2800 nyawa dia. Wow. Sini kau. Wow, memang terbaik lah. So kalau korang tak nak test pun korang boleh tengok sini. 214, 2800 ha. Kesini pun boleh tengok. Cuma sekarang ni muka dia saya pakai. Itu lah kesilapan patut pakai muka senyum ni ha. Jom kita tengok. Attack akan berkurang lah waiter. So dekat ke sekiranya awak kita teringin nak beli yang ni, awak kita pergi kat kantin dekat sini bagi yang belum tahu lah. Tapi saya rasa ramai dah di antara awak kita yang tahu sebenarnya. Satu lagi, saya nak tunggu Easter egg awak kita. Sekarang ni dah pukul berapa eh? Baru pagi yo, lambat lagi yo nak tunggu.
sampai-sampai okay, sekolah tutup di akhir pekan, kembali antara Isnin Jumaat. Cuba cek menu. Hoi, macam tu pula. Oh, hari Minggu tak boleh nak masuk. So, apa aktiviti kita ni, waiter? Takkan nak pergi tidur? Sebab kalau pergi tidur macam sisi ya waiter, sebab kita tahu dah dia akan menjadi bug waiter. Ataupun kita grinding dulu. Kita grinding, kita pakai shoot paling cantik lah. Sekejap kita try shoot yang kita ada, iaitu kepala katak. Eh, kepala ni lah, kepala ni power lagi. Kepala ni apa benda ni, badan betul dah. Seluar ni, kasut ni. Semua 100 lebih. Lepas tu muka kita ambil yang tonye ni, yang emas ni tonye waiter. Spek mata satu lagi kena cari eh. Spek mata yang berkolor sikit. Nyawa dia sikit tapi attack dia maut lah waiter. Jom kita try. Kita boleh tengok sini 400 lebih oh, attack oh. Defense pun tinggi waiter. Okay, sabar. Jom kita mencuba yuk. Sini. Mau ribut. Siapa mau ribut? Hui, tak sabar nak sambung dia punya story, nak lawan Rafael waiter. Sebab kita punya kereta ni boleh tahan. Wow, sekali pukul empat rebah waiter. Wow, inilah kita nak awal kereta. Wow, cepat grinding. Padu teruk lah. Sekarang ni duit dah ada berapa eh? 400 dah eh. Sekejap je waiter. Sekejap Zainal tengok kita boleh tidur tak eh? Saya harapkan kita boleh tidur waiter. Kalau tak boleh tidur, saya terpaksa lah tunggu pula amalan waiter. Sebab dekat situ ada yang bagi tahu ada easter egg, dia panggil easter egg hantu apa entah. Tak betul, saya nak tengok waiter. Rupanya benda tu dia boleh turun daripada waktu malang. Saya dah tahu pada pukul apa malang tu. Dua-dua ha, dia buat abak dah ni. Dia buat abak dah waiter. Tengok tu. Aduh, saya tak suka lah macam ni waiter. Susah eh. Aduh, kita kena save dulu lah untuk berhati-hati. Sebab kita dah sampai dekat sini waiter. So sekarang dah pukul apa? Pukul 11 lah. Tak lama dah waiter. Okay waiter. So saya cuba lagi sekali ya waiter. Hai, boleh pula dia lekat tadi. Oh, pergi sekolah tak boleh nak kembali. Kita pergi dekat ni lah. Sebab kawasan dia dekat hospital juga waiter. Ni kena buat balik, pakai balik. Memang macam tu lah awak kita kena terima. Sebab game dia banyak bug, dia pun dah bagi tahu dekat kita. Jom kita akan gerak pergi ke warnet. Di sebelah warnet tu ada hospital. Di hospital tu awal-awal kita boleh tidur lah seperti episod sebelum ni. Cuma saya tak pasti eh, untuk dekat warnet tu, dekat hospital tu kita tidur lekat tak. Sebab saya dah buat episod yang sebelum ni lekat kita. Mungkin kerana saya tak update lagi kot. Nanti dah update, nanti okey dah kot. Tak tahu lah, kita tengok dulu. Okay, kita masuk dulu hospital. Kita direct apa-apa save dulu. Sebab jauh eh nak jalan eh sini. Okay, kita save dulu. Dan saya cuba eh siang eh. Siang eh, ditulis siang. Aduh, nak back pun susah eh. Kita cuba tu. Cakap dekat sini. Interact dekat sini. Okay, tak boleh lagi. Ya, sepatutnya tu ada ruangan. Kita tengok tu. Ha, ada ruangan. Saya tak tahu ada benda apa. Ada boss ke, ada item pula ke, pakaian yang baru ke. Ha, tu lah. Tu saya nak tidur ni. Tapi tak boleh ni. Dia jadi macam, tengok eh. Kita tunggu dalam berapa minit. Satu minit lah kita tunggu. Okay, Ucuk. Okay, saya salah eja lah. Saya eja pi waiter. Ucuk tidur selama najam. Memang najam betul ni dia tidur waiter. Ha, lepas tu dia macam ni lah. Setahu saya tidur ni sekejap je masa kita main story dia punya waiter. Tu lah. Ha, dah berapa minit, dah berapa saat dah ni. Dah tak masuk lagi satu minit. Tapi lama lah macam dia punya screen tak keluar. Kerana dah keluar dia punya update lah. Mungkin dia suruh kita update kot waiter. Tak tahulah. Kena nak bagi tahu pun saya tak reti waiter. Apa kita kena tutup buka balik juga. Dan kita kena cubalah fight dengan orang sekeliling untuk kita membazir masa. Macam tu lah lebih kurang waiter. Jadi setuju. Okay waiter, ini dah kali ketiga. Memang biasalah game ni kalau kita keluar masuk biasa sangat. So jom kita akan mencari orang-orang biasa dekat sini. Orang botak tu je waiter. Lupa pakai yang baju dulu. Okay, pakai
pakai. Nanti saya cuba sebab saya ada 168, saya nak cuba dapatkan item warna merah sebelum saya update. Salah satu jadi dah waiter. Item warna merah pakai yang lah, sebab pedang dah saya dah ada gitar, tapi gitar dia tak efektif sangat untuk update tang yang ni dengan waiter. Bila saya pukul tu tak kena selalu, tu saya malah nak pakai waiter. So saya pakai keyboard je lah, keyboard pun beli dekat tu. Okay. Dulu. Ha. Sekali pukul kan senang macam ni. Ha. Lagi. Kita grinding lagi. Sebab sekarang ni baru hari Minggu ni awita. Okey, dah aku satu dah. Selo. Nanti siapa masa dia masuk lah. Dia pakai masa ni, masa kita, tapi pakai minit awita. Anak ni pukul satu tu satu minit, pukul dua satu minit. Uish, mati semua eh. Pakai pukul je tadi. Tak sangka lah mati juga. Nyawa saya tak isi penuh waiter, sebab saya tahu nanti dia akan jadi bug macam tadi. Nyawa kita kembali kepada 100. Macam macam orang kata membazir lah, lebih kurang macam tu. Saya nak cuba pakai skill, tapi skill saya suka sangat ego. Tak tahu lah kenapa jadi macam ni. Lai ucuk. Okay, dua, tiga. Habis semua reboh. Apa-apa, saya punya target sebelum saya nak update ni, saya target satu boleh beli motor dekat kantin, sebab nak kumpul diamond mungkin lambat waiter, sebab 750 ha. 350 untuk gacha tu pun tak tahu motor apa kita akan peroleh untuk gacha waiter. Itu satu saya punya target. Yang kedua saya punya target, kalau lah peroleh dapat satu pakaian warna merah waiter. Sebab dekat sini saya dah tak ada pakaian merah yang terkuat waiter, sebab yang pakai yang merah sini semuanya attacknya lemah, sebab kita dapat free yang itu je. Jadi itulah saya punya target, dua target saya untuk sekarang ni. Saya nak pecah merungkai easter egg tu, apa benda ada dalam tu. Ok, sabar, ambil kau. lagi kita boleh cari duit, cari. Jangan tak cari. Okay, ramai lagi. Alah, kenapa sikit sangat ni? Saya mahu 7 orang. 7 orang mungkin banyak sikit duit awita. Sekali pukul nyawa dia orang berapa lah? Kemungkinan nyawa dia orang ni 300 lebih je rasanya. Sebab masa saya pukul yang 200 lebih tu, dah parok dah nyawa dia orang. Tak tahu lah, tengok lah. So, awita boleh cuba sendiri lah nyawa dia orang berapa. Ini yang belum ambil, yang dah update je saya dah tahu lah. Mungkin dia pun kata macam senang sangat kan yang kereta ni menang. So lebih baik kita tingkatkan dia punya ni nyawa, ataupun kita jatuhkan ni kereta punya attack lah macam tu. Saya dah tahu tu, saya kalau boleh cari orang kata ambil peluang. Ambil lah peluang kita sebelum kita update. Dah ambil nanti kan, kita dah tahu apa pula dia tu. Dia punya, kata kita punya kereta akan jadi kelemahan apa. Okay, dah pukul apa? Sikit lagi waiter, sabar sikit lagi. Dah sore dah ni, sore boleh buka dah, kita tengok dulu nanti. Kita cuba satu-satu, kalau tak boleh belaka mana ni, saya kena itulah cari dalam tu, dapat info daripada waiter. Sebab waiter dah bagi tahu pukul berapa, dia just bagi tahu ada easter egg lagi dekat hospital tu, dekat tempat bercak di dinding. Cuba Abang Rindu interact. Dia kata macam tu je. So saya ingatkan boleh je pergi jam berapa. Mungkin pukul 12 ke awita, tak tahu lah. Kita cuba. Kalau Bandung kita dah tahu, dia tubik buat tu malam sampai subuh awita. Aduh sakit. Ambil kau. Lagi. Lagi tak malam lagi tu lah. Sore rasa tak boleh rasa, sebab situ tempat horror, tak logik lah kalau petang. Okay, weh banyak eh. Tadi berapa? 9,000, lepas tu beli diamond double pula eh. So okay, dah hampir lagi satu kali lawan lagi. Lepas tu kita gerak. Ramai macam ni, bau syok kita. Walaupun kita kena pukul juga, tak apa lah. Janji dia orang, dua mati tu.
Tapi banyak eh duit dekat sini. 6,000 aja ni. Okay, jom. Wih, nyawa isi dulu. Kita jangan ambil yang ni eh, banyak sikit. Ha. Okay. Sebab saya isi banyak bukan apa, senang nanti saya untuk grinding cari duit sikit-sikit kita secara offline. Pakai, jangan kita tutup je game ni. Kalau kita tutup habis lah. Jam berapa sekarang ni? Sore lagi. Yalah, ingatkan dah boleh. Patutlah sekali lagi fighter. Okay, sore tak boleh lagi. Ke saya kena pakai pakaian baduk kita? Sebab sini ada ni eh, set dia kita. Jap. Cuba saya tukar ikut dia punya tu. Mungkin itu password kot. Ikut dia punya cadangan. Okay. Ui, tak boleh lah. Rasa jedah rasanya. Okay. Cuma spek mata je lah. Spek mata buang ke macam mana? Okay, saya buang dah spek mata. Okay, kita tengok dulu sini. Muka ini kepala. Atas tu seluar. Sini baju. Bawah tu kasut. Okay. Lagi sekali. Tak boleh eh. Oh, sikit lagi. Dalam berapa... saat lagi kita? Duh, berapa saat lagi? Cepatlah, come on lah. Sebab si badu pun tak keluar lagi eh. Dia tak munculkan diri lagi. Duh. Serang hospital ni tak ada apa-apa kita. Okay, sekarang dah boleh. Eh, dah boleh dah. Badu tu dah keluar dah. Dah keluar. So, jom kita terang. Wow, akhirnya berjaya juga kita. Dari sini saya akan ubah pakaian sikit. Sebab bunyi dia lain macam horror dia kita. Kita akan cuba pakaian yang kita set tadi. Iaitu kepala. Mungkin saya akan kepala ni dulu sebab saya perlukan nyawa. Okay, lagi baju dia kita akan pakai baju katak. Muka dia kita boleh yang ni. Okay, jom kita tengok. Mana tahu kita kena fight dengan apa-apa ke. So nyawa kita isi penuh dulu kita. Sebab lain macam ni. Okay, jom. Wish. Bunyi dia horror sangat ni. Okay, kita gerak sini. Tak boleh nak masuk. Sini apa? Wish. Tak nampak lah gelaknya. Eh, ni pintu buka tutup. Oi, serang tak. Wish. Gelaknya saya tak nampak apa-apa ni awak tu. Ujung sana ada apa? Sekejap saya cuba jauhkan telefon ni. Takut ada apa-apa ni. Apa? Boleh internet? Okay, apa benda tu? Apa benda tu awak tu? Apa benda tu ikut? Aduh! Apa benda tu? Wish. Turunkanlah eh. Nyawa dah banyak tadi. Apa benda tu, cok? Wow. Scary-nya waiter. So itulah easter egg waiter yang kita, saya ingatkan kita boleh fight waiter. Dia sekali pukul dia turun mati. Nyawa 1,009 kot. Agak-agak lah. Wow. Wow, akhirnya hari ni kita dah terbukti. Yang pertama kita buktikan tempat lokasi baduk, 5 tempat lokasi kita termasuk episod lepas 3 dan episod ni 2. Dan satu lagi easter egg di hospital kita. Saya tak tahu makhluk apa tapi saya tengok macam seperti makhluk alu yang datang kejar kita sambil cakur. Saya lari lah kita sebab saya tak nampak gelap sangat. No fight pun payah kita. Okeylah, awal-awal kita untuk video dari beranda sekolah sampai di sini terlebih dahulu. Dan terima kasihlah kepada teman-teman yang enjoy dengan video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.